Halo semua, gue lagi mau top up nih. Oh iya, ada layanan top up legal terpercaya dan pastinya murah, yaitu lapakuda.com. Kalian tinggal scroll, cari Black Clover Mobile. Nah, setelah kalian cari Black Clover Mobile, kalian masukkan saja account ID-nya. Account ID itu ada di profile, terus ada yang nomor itu, nomor account ID kalian. Kalian copy dan juga kalian paste di halaman website ini. Lalu kalian tinggal pilih nominal top up-nya. Nominal top up, kalian bisa pilih paket summon, kalian juga bisa pilih black crystal ya, yang mana. Nanti juga gue meminta ke admin untuk masukin battle pass juga di layanan ini. Lalu selanjutnya, kalian masukkan kode promo kalian. Kode promo gue tuh Deleon Skies ya. Lalu, kalian setelah masuk kode promo, kalian tinggal pilih mau transfer lewat bank atau mau lewat Qris virtual account juga bisa tentunya. Dan juga e-wallet dan convention store kayak di Alfamart dan juga Indomart. Lalu step terakhir, kalian masukkan nomor HP kalian untuk mendapatkan konfirmasi dari admin apabila diamond kalian sudah masuk. Lalu konfirmasi top up, tinggal menunggu sebentar aja diamondnya sudah masuk ke ID kalian. Ayo kita top up di lapakuda.com. Gaskan. Halo lo guys, semoga gue Deleon. Kali ini kita bakal main Black Clover Mobile. Oke, di sini kita bakal hajar habis-habisan pakai tim berbeda lagi. Tim apa bang yang bakal lo pakai? Ya, gue pakai tim Julius dan juga William ya. Merajalela. Jadi kita main barbar dulu sambil melihat kalau di tim kayak begini apakah bisa atau tidak ya untuk William beraksi, guys. Oke, kita bakal pakai full damage aja. Ya, full damage kayaknya lebih top sih. Tapi apa main silence aja ya? Bisa aja sih main silence ya. Main silence juga lebih asik sih. Ya, kita main silence Yuno di sini ya. Kita main Yuno di tim ini. Ya tanpa skill patch gak apa-apa. Kita gaskin aja. Nah, ini kita incar si Noelnya aja dulu. Gak akan ya, geli-geli ya. Sangat geli-geli. Oke, kita juga gini. Nah, biarin. Ini kita kasih tombak ke dia. Eh, gak usah ya. Dia kemungkinan ulti sih. Jadi lebih baik kita gini aja. Skill 2. Yuk. Yes, silence. Langsung ulti. Gak apa-apa. Kena stun yuk. Dia langsung ulti. Santai. Kita buff ke Julius. Oke. Ya. Gak apa-apa. Kita langsung kasih damage reduction. Oke. Terus kita hajar ke sini, bisa nggak ya? Yuk. Mati guys. Aduh, harusnya gua kesana ya. Nah, ini kita coba lihat lagi. Apakah bisa kita hajar atau tidak? Ya, kita hajar aja sih. Silence, total silence ya, tambah taunt, warna-warna hijau lagi ya, tersiksa banget, jebret. Udah, kita auto aja guys. Oke. Ulti, gouch ya. Pakai Yuno juga enak karena di sini pada nggak pakai equip ya, jadi Yuno gue bisa bertahan cukup lama. Oke. Dicicil terus ininya, Radesnya. Oh, dikasih dulu, jebret, gak bisa ulti. Total silence, oke. Okay. Yuk. Oke. Okay. Mau ngapain? Sama gue juga. Boom. Wah, gak mati, guys. Waduh, ngeri. Lupa gue ya, gak bintang 5 guys. Mati yuk. Nice. Ini jadi double support versus berdua nih.
William versus Charlotte ya. Oke. Mau ngapain ini William versus Charlotte, guys? Mau jadi apa ya? Putih dikit lagi. Oke. Ayo Uti, jebret. Aduh. Ya. Let's go. Lagi kita lawan siapa nih? Wah, tim DOT guys lawannya guys. Tim DOT, Charmy Halloween ya. Charmy Halloween Lao dan juga Fugaleon ya. Kita lawan nih DOT mana yang lebih kuat ya? Antara Charmy Halloween, Fugaleon sama ini guys. Apa namanya? Sama si ini ya, si Fugaleon sama Nozel, mana yang lebih kuat nih? Kita kasih dia. Kita kasih Nozel. Terus kita kasih Charmy. Wah, Charmy nih. Nah, Charmy. Oke ya, ini kita kasih ini, gini. Ini gini. Oke. Nah, yuk kita lihat ya, mana yang lebih kuat. Let's go, auto aja biar fair. Fugaleon sama Charmy dan juga Fugaleon dengan Nozel, guys. Mana yang lebih kuat ya? Oke. Boom! Fugaleon Charmy-nya udah kena 2 debuff. Ya, kita bakal nge-heal dulu. Dia ada shield. Pastinya. Wih. Nih, gua kasih lagi burn sama. Wah, nih ya, hati-hati pumpkin-nya, guys. Dikasih ke Charlotte ya. Oke. Okay. Yuk. Nice, counter attack. Set, reduce magic attack. Jadi nggak gitu sakit nanti kalau dia ulti si Fugaleon-nya. Udah hilang shield-nya ya. Cepet banget. Quantus damage-nya hilang. Oh enggak, masih ada guys. Wih, sakit banget ya. Burn-nya nyebar guys. Burn-nya si Charmy nyebar ya. Langsung mati enggak tuh. Langsung pada mati guys. Enggak pakai lama ya. Untung di counter attack. Kalau enggak, udah repot. Wah, gila nih. Rumah yang PR ya. Oke, damage reduction. Ayo Nozel. Nozel harus menunjukkan kualitasnya sih. Kalau enggak repot nih. Skill 2 nya dia harus jalan. Oke. Counter attack. Set. Nice. 2 mati. Nozel nya jadi DPS nih. Tapi ngeri ya, tim burn yang si Fugaleon sama Charmy juga cukup ngeri sih. Burnnya nyebar guys, ini kalau pakai equip sakit banget ya. Untung aja kita bawa Charmy juga ya. Tapi di sisi lain ya, Nozel sama si Fugaleon juga sakit banget untuk racun plus. Kan kasih racun sama kasih burn ya, sakit banget juga. Kalian bisa lihat ya, Nozel, Fugaleon versus Charmy dan juga Fugaleon. Charmy yang season, Charmy season si Fugaleon season lawan Charmy Halloween ya. Kita hajar dulu ke yang terakhir. Ya, yang terakhir ini guys. Ya, kita auto aja. Tim DOT. Let's go. Ayo dong, serangan combo berdua. Boom, gue tuh serka banget cara combo mereka ya. Baru mulai itu langsung balik badan ke belakang gitu ya. Kayak Stephen Curry waktu 3 point guys. Keren banget. Oke, kita tungguin aja. Lama-lama hilang juga tuh barrier. Sekuat apa sih? Noh, kasih burn. Jatuh. Gak akan bisa apa-apa juga sih sebenarnya. Karena juga bakal ke heal terus sama Charmy ya. Jadi percuma juga. Darahnya full lagi.
Kayak counter attack. Tinggal nunggu. Oh, dia juga Charmy ya, lupa gua. Ya tapi tetap DOT sih. Main tantanan mah DOT tetap menang, guys. Ini bisa jadi visualisasi kalau di masa depan ya, begitu equipnya udah pada tebel, terus udah pada keras-keras. DOT yang penting masuk bakal kecicil terus. Kecicil terus. Tapi kalau misalnya ngandelin damage, musuhnya tebel, HP-nya tebel, misalnya atau defense-nya tebel juga, itu agak berat sih. Yang penting masuk aja ke DOT mah. Oke, santai. Kasih burn. Nah, nih nanti pas serangan combo berdua mati, guys. Yakin gua. Serangan combo berdua mati ini. Counter attack. Nih, habis ini serangan combo berdua, guys ya. Habis ini serangan combo berdua. Habis ini serangan combo berdua, let's go. Tunjukkan kualitasmu. Counter attack lagi. Yuk. Nozel Silva dan juga Fugleon, tunjukkan kualitasmu. Ngadep belakang. Boom. Oke. Okay. Yuk. Boom, mati kan. Satu lagi udah tinggal, udah enggak berkutik sih itu. Mau ngapain ya? Srok. Ya, kayak gitu guys. Charmy Halloween lawan Nozel, Charmy Halloween Fugleon Academy lawan Fugleon biasa dan juga Nozel. Itu kan bisa kelihat ya, DOT-nya mana yang lebih sakit. Sebenarnya burn-nya lebih sakit mereka ya, Charmy dan juga Fugleon Academy. Cuma untuk combo Nozel dan juga si siapa namanya, si Fugleon yang biasa itu ada kelebihan. Kelebihannya apa, Bang? Nah, di sini kalau kalian lihat kelebihannya mereka ya, kalau misalnya combo afiliasi itu ngasih burn reduce endurance kalau dari dia. Kalau dari si nozzle-nya, di sini kita liatin dulu nozzle. Nah, dari nozzle-nya itu di sini ya. Kalau gabungan itu ngasih poison, guys. Nah, poison ini itu mengurangi dari 5% HP, bukan berdasarkan magic attack. Jadi semakin besar HP kalian, semakin sakit poison yang kalian dapat damage-nya. Jadi untuk hero roteng, hero yang mengandalkan equip HP kena poison tuh sakit banget. Mungkin ke depan bakal ada potion-potion yang lain, terus dapat incapacitate. Kalau udah dapat incapacitate, otomatis lembek ya, diserang jadi sakit gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Gimana menurut kalian? Jangan lupa di subscribe, juga komen. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.